Para rawuh sedayane majelis taklim wal maulid ar-ridwan jamahipun didawuhaken dumateng Habib Ali di dalam syair yang sama Sayyidina Muhammad Amin Qutbi. Kiambake niku bersair, hadza ma'a kafirul ladzi ja'a damuhu bittabati yadahu fil jahim mukhallada annahu ati fi quli ithnaini yukhaffafu li sururi ahmada wa ma dhannu bi 'abdil ladzi tula umruhu bi ahmada. Eh, krang cingkrang. Ngapunten yai, kula niki butuh perewangan. Majelis Ar-Ridwan niku wis disotoni wong kiwa tengen. Gelut ayo. Setuju. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula suwun dewangi. Cingkrang-cingkrang ndasireng iki wake sing ngelok-ngelokno. Mosok masyarakat diajari bid'ah mbek Ar-Ridwan, diajak maca rotib, rotib gak ono dalile. Diajak maulutan, maulutan gak ono dalile. Diwilok-ilokno. Sampai diparani awan-awan gawe jubah kaya wong kebanjiran. Berewoke dehi ya Allah. Duk malaikat maut iki kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki jelas seker ketemu wong-wong ngene iki. Bukae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, nyuwun duka dalem. Beb. Habib Husin. Iya lah sapa meneh drone ning omahku. Allahumma sholli ala Muhammad. Anda jangan mengajarkan perkara-perkara bid'ah di masyarakat Tuban. Silahkan buka majelis taklim, tapi jangan mengajarkan perkara-perkara bid'ah. Loh, bid'ah apa yang saya ajarkan? Perkara apa yang saya ajarkan? Leku diajak solawatan, leku diajak rotiban, itu kan perkara bid'ah. Nabi Muhammad tidak pernah kok mengajarkan rotib, tidak pernah Nabi Muhammad memaulidin nabinya sendiri, tidak pernah Rasulullah. Rasulullah gak tahu memperingati maulid, gak tahu. Sampean dalil dari mana? Tak takoni. Sik ta Pak, sampean rene numpak apa? Lha iku, numpak sepeda motor. Tahu sepeda motoran Nabi Muhammad. Kalem kowe iki endi? Tahu sepeda motoran Nabi Muhammad? Gak tahu. Tahu apa gak Nabi Muhammad bahasa Indonesia? Meneng wae dek. Tolah, tolah ketek ketulut. Aku rasane wong ketemu wong-wong ini aku serah betah debat tuh serah betah gelut aja aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi ingat ajaran para habaib, ajaran para kiai tidak pernah mencaci maki. Tidak pernah berkata kasar. Tetap kita membuka dengan pintu dialog, pintu-pintu ilmiah, pintu-pintu yang kita diajarkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, nafa'anullah bihi bi ulumih. Mudah-mudahan kita semua keberkahan daripada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, keberkahan dari Mbah Wahab Hasbullah, keberkahan dari Mbah Bisri Samsuri, keberkahan dari Syekhona Khalil Amin ya Rabbal. Kudu belajar, wong NU kudu belajar, wong NU kudu alim. Bentengi diri kita dengan ilmu, bentengi diri kita dengan perkara-perkara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lek diajarkan kita untuk menuntut ilmu, maka tuntutlah ilmu. Kita tidak pernah diajarkan untuk bentrok, kita tidak pernah diajarkan untuk ngomong kasar. Tapi awa-awa icah nom ya. Aku sekutu. Okay. Allahumma sholli ala Muhammad. Cintai orang-orang yang mereka membid'ah-bid'ahkan kasih, membid'ah-bid'ahkan kita. Aku sakno, sakno. Wong lek wis gak seneng maulute Kanjeng Nabi, ini ibarat orang yang tidak setuju lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wis gak usah kakean dalil ngadepi sudrun-sudrun. Iki hadis yang dipelajari kullu bid'atun dolalah wa kullu dolalatun finnar. Wis iku tok. Allahumma shalli ala Muhammad. Mangkane kula suwun sangat kula lan panjenengan semua tetap di barisan Majelis Ar-Ridwan. Kita di bawah naungan Nahdlatul Ulama.
yang Nahdlatul Ulama punya kedekatan khusus dengan guru saya Habib Umar bin Hafid, sampai-sampai Kiai Said Akil Sirat cium tangan kepada Habib Umar karena cintanya kepada Habib Umar yang memiliki majelis Ar-Ridwan. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan lek panjenengan krungu tiang-tiang sing kadang-kadang ojo Ar-Ridwan, Ar-Ridwan iku organisasi terlarang, Ar-Ridwan iku radikal, ndasem gorengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Lek ono tiang niku matur, monggo di cross check riyen tabayun. Tabayun dhisik. Aku iki wis ngelu ngadepi sedulur-sedulur tok njaba iku wis ngelu. Dibid'ah-bid'ahkan, diteror, di SMS. Iki kadang bolo-boloku dhewe suudon. Kentang goreng aja nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita butuh bantuan. Butuh bantuan, butuh dukungan. Majelis Ar-Ridwan ini yang mengenalkan kita kepada bagaimana thariqahnya Mbah Hasyim, bagaimana thariqahnya Mbah Wahab. Majelis ini yang membawa kita, yang mengangkat panji-panji Nahdlatul Ulama. Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang-kadang sekumpul nggih emosi wae ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Manlek wonten tiyang gak cinta mai tak kenal maka tak yang engkau cinta kepadaku apa enggak yang? Kenapa engkau enggak datang di leran wetan? Padahal aku merindumu yang. Siapa yang SMS? Ya dialah yang saya. Saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula suwun sangat para rawuh. Monggo majelis niki dijogo. Majelis ini yang mengenalkan kita kepada ahlu sunnah wal jamaah, menjauhkan kita dari radikalisme, menjauhkan kita dari liberalisme, menjauhkan kita dari komunisme yang luar biasa. Tenjobon kumpun luar biasa, tantangan dakwah luar biasa. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, naskurullah tak baleni malih. Bi wonge teko saiki to kene. Alhamdulillah sampai detik ini Majelis Ar-Ridwan tidak pernah minta sumbangan. Gak tahu njaluk proposal, gak tahu njaluk sponsor. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai nanti hari kiamat. Amin ya rabbal. Mangkane wingi ana tiyang saya bersyukur punya Pak Bupati seperti Mbah Fathul Huda, Mbah Yai Fathul Huda, mudah-mudahan diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wonten tiyang ngelok-ngelokno Majelis Ar-Ridwan. Ojo mencelok Ar-Ridwan, Ar-Ridwan ku radikal. Ar-Ridwan ku senengane ngene. Sampeyan roh tekan ndi, Drun? Kafa bimar'i kadziban an yuhaditha bikuli masami'. Iki lagi kathah tembang jari. Jari ini terus. Aku seceraman kudu bluter kowe asline. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita besok bisa ketemu lagi.